Ya, saudara, pandemi COVID-19 telah berdampak pada berbagai sendi kehidupan sosial, khususnya sektor ekonomi kerakyatan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 menjadi terganggu. Dan selain itu, sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM juga mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha, sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu. Ya, untuk membahas masalah ini kami sudah terhubung secara virtual bersama Bapak Guntur Subakca, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan. Selamat pagi Pak Guntur. Selamat pagi. Selamat pagi Anggia, selamat pagi Regina. Ya, Pak Guntur, terkait refleksi akhir tahun dan juga proyeksi ekonomi kerakyatan, kalau secara umum bagaimana Anda melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan nasional di sepanjang tahun 2020? Terima kasih. Kalau kita mencermati pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 10 bulan, ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi kerakyatan nasional, yaitu usaha-usaha mikro, kecil, menengah, di mana dampak COVID ini memberikan dampak yang multidimensi. Satu penelitian itu menyampaikan bahwa usaha-usaha kecil dan menengah khususnya, termasuk juga usaha besar, ini terdampak sekitar 83%. Mereka banyak dampak dari terutama dari sisi bahan baku dan pasar, dan di sisi lain juga ada pembatasan-pembatasan seperti PSBB menjadikan mereka sulit untuk melakukan aktivitas usaha sebagaimana pada umumnya. Tapi di sisi lain, pandemi COVID juga memberikan beberapa experience baru atau adaptasi baru bagi para usaha-usaha kecil, di mana transaksi-transaksi yang sifatnya digital sekarang justru mengalami peningkatan cukup signifikan. Kalau data beberapa penelitian menunjukkan ada dampak negatif yang dirasakan oleh usaha-usaha kecil itu mencapai 83%, tapi ada juga sekitar 5% mengalami dampak positif. Nah, yang terdampak positif seperti diberitakan di TVRI tadi adalah sektor-sektor tertentu, salah satunya di sektor makanan. Sektor makanan yang pelayanannya dilakukan secara delivery ke konsumen ini memberikan nilai tambah tersendiri. Tapi di sektor makanan yang sifatnya seperti resto, kafe-kafe justru juga mengalami dampak signifikan dan mereka karena ada pembatasan tidak bisa melakukan operasional bisnis sebagaimana lazimnya. Yeah. Nah, yang perlu dicermati adalah sektor-sektor yang saat ini memberikan serapan tenaga kerja yang sangat besar. Total UMKM di kita ini kan mencapai 64 juta orang. Dari 64 juta orang itu serapan tenaga kerjanya mencapai 107 juta orang. Karena terdampak pandemi COVID, sebagian mereka harus merumahkan bahkan mem-PHK para karyawannya. Nah, kondisi ini yang menjadi PR ke depan bagaimana pemerintah dan juga masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk menggerakkan kembali usaha-usaha kecil yang berbasis ekonomi kerakyatan dan bisa menjadikan masyarakat punya penghasilan kembali dan bisa meningkatkan daya beli. Tentu ini akan terdampak terhadap perekonomian nasional. Baik. Pak Guntur, lebih spesifik bagaimana Bapak melihat refleksi catatan akhir tahun perjalanan bidang ekonomi dan keuangan nasional, Pak? Ya, secara umum perkembangan ekonomi selama pandemi COVID penuh dengan tantangan yang sangat berat. Pertumbuhan ekonomi nasional pada Juni mengalami kontraksi sekitar 5%, ya, kemudian mengalami perbaikan, dan pada Oktober pertumbuhan ekonomi nasional negatif di 3% sekian. Nah, kondisi ini terjadi di global, bukan hanya Indonesia, dan tidak ada pilihan memang. Beberapa pembatasan kegiatan ekonomi dengan memprioritaskan bagaimana mengatasi COVID bisa lebih cepat dan bisa memberikan pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi ke depan. Tapi saat ini pemerintah sudah mulai bagaimana di satu sisi protokol kesehatan dilakukan secara ketat, tetapi di sisi lain juga bagaimana ekonomi bisa terus bergerak dengan harapan pada 2021 pertumbuhan ekonomi makin membaik.
Yang sekarang kita perlu waspadai adalah sektor-sektor yang memberikan dampak sosial dan ekonomi besar kepada masyarakat. Tapi ada hal yang menarik sebetulnya, dari semua sektor yang mengalami penurunan, ada dua sektor ekonomi yang tumbuh cukup signifikan. Pertama adalah sektor telekomunikasi mengalami positif dalam pertumbuhan ekonominya, karena memang sekarang dengan pendekatan digitalisasi, kemudian sarana komunikasi yang juga berbasis teknologi informasi di tengah pandemi, ini mendorong peningkatan sektor telekomunikasi. Nah, yang luar biasa adalah pertumbuhan di sektor pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Pertumbuhan ini melampaui rata-rata pertumbuhan nasional, yaitu mencapai sekitar 16,5%. Pertumbuhan ini memberikan warna dan harapan positif karena sektor pertanian ternyata memberikan keunggulan di saat pandemi COVID ini sedang mengalami tekanan terhadap sektor-sektor perekonomian lainnya. Itu, ya. Ya, baik. Pak Guntur, kalau tadi juga Anda mengatakan terkait beberapa hal yang positif dan juga negatif dari adanya pandemi COVID-19. Kalau kita melihat juga pemerintah memproyeksikan belanja negara hingga akhir tahun hanya mencapai 2,6 ribu triliun rupiah begitu ya. Atau 96,4% dari pagu 2,7 ribu triliun rupiah. Nah, bagaimana Anda melihat hal tersebut, Pak? Ya, di tengah pandemi COVID ini, di mana ekonomi mengalami kelesuan, sektor-sektor swasta juga sedang lesu, sebetulnya harapan terbesar adalah belanja pemerintah. Jadi pemerintah sebetulnya mendorong bagaimana pemerintah bisa berperan aktif untuk melakukan belanja, sehingga bisa mendorong sektor-sektor ekonomi terus bertumbuh. Nah, kewajiban pemerintah juga adalah bagaimana mendorong masyarakat terus memiliki daya beli, karenanya berbagai bantuan dan program stimulus untuk pengembangan ekonomi nasional terus dilakukan. Pemerintah mengalokasikan sekitar 970 triliun ya untuk stimulus pemulihan ekonomi nasional yang di dalamnya adalah untuk semua sektor ekonomi termasuk ekonomi besar dan juga UMKM. Nah, diharapkan stimulus-stimulus ini bisa menggerakkan perekonomian dan juga menjadikan sektor-sektor produksi tetap berjalan. Di sisi lain juga daya beli masyarakat tetap bertumbuh. Pemerintah juga berusaha menekan dampak terhadap PHK akibat pandemi COVID ini, yaitu dengan memberikan beragam insentif terhadap perusahaan dan juga memberikan bantuan atau subsidi kepada tenaga kerja dan juga kepada masyarakat yang lapisan bawah. Ya, baik. Pak Guntur, tadi Bapak menyebutkan ada sektor yang memang positif seperti telekomunikasi, pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Nah, selain ketiga sektor tadi, Pak, ada sektor apa lagi yang paling mungkin bisa mendrive pemulihan ekonomi nasional? Ya, untuk saat ini memang di dua sektor itu yang kelihatannya akan terus bertumbuh, bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan di sektor pertanian, perikanan, peternakan tersebut menjadi satu core atau satu ekonomi unggulan di tengah pandemi COVID ini. Momentumnya adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasional dengan memberdayakan dari sumber daya sendiri. Jadi ada sisi positif di COVID di mana transaksi atau jalur logistik mengalami hambatan sehingga impor bahan-bahan dan impor-impor barang-barang termasuk barang-barang pertanian ini mengalami pengurangan. Karenanya sektor ini berusaha dapat dipenuhi oleh dari dalam negeri. Jadi ketika kita bicara sektor pertanian, ini adalah sektor yang sebenarnya memberikan dampak ekonomi dan dampak sosial yang tinggi karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani. Nah, bagaimana sekarang pemerintah memanfaatkan momentum ini? Saat ini kalau kita melihat sektor pangan, sektor buah-buahan, dan sektor-sektor hortikultura lainnya, itu mengalami pertumbuhan yang cukup besar.
Nah, ini dibarengi dengan bagaimana masyarakat bisa juga meningkatkan kualitasnya dan juga bagaimana pemerintah mengatur tata niaga sehingga ketersediaan kebutuhan pangan dan sektor-sektor pertanian tersebut tetap tersedia di berbagai sisi. Sementara sektor perikanan justru pertumbuhan ekspornya juga cukup signifikan dan ini diharapkan terus bertumbuh sehingga potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya nasional akan tumbuh dengan baik. Ya, baik Pak Guntur, ini juga bahkan mengejutkan sekali sektor pertanian, perikanan dan juga pangan ini bertumbuh kurang lebih 16% lebih begitu ya. Nah, lantas kalau kita melihat fenomena ini, langkah sinergitas apa yang diperlukan antar pemerintah pusat dan juga daerah untuk memulihkan kembali perekonomian nasional? Ya, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah pusat kelihatan sudah sangat melakukan banyak hal, tinggal bagaimana pemerintah-pemerintah daerah menerjemahkan di daerah. Salah satunya beberapa daerah sudah menyiapkan tim atau satgas atau komite untuk pemulihan ekonomi daerah. Nah, di daerah-daerah ini harus memetakan kembali potensi-potensi ekonomi unggulan di daerah masing-masing sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Nah, sektor UMKM di sini adalah sektor yang sangat dominan yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Apalagi pengalaman dari beberapa krisis ekonomi, UMKM ini tetap bertahan dan saat ini juga terlihat sekali bahwa sektor UMKM ini mulai tumbuh kembali meskipun tantangan-tantangannya cukup berat. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah khususnya adalah bagaimana pemerintah-pemerintah di daerah dapat membantu penyerapan pasar dari sektor UMKM. Karena kalau mereka misalnya pasarnya terkendala, tentu mereka juga akan mengurangi produksinya. Yang pada gilirannya juga akan mengurangi pendapatan dan akan mengurangi juga penghasilan para karyawannya dari sektor UMKM. Nah, kedua, bagaimana masyarakat juga terus didorong untuk meningkatkan daya beli dan masyarakat yang kelas atas justru bagaimana membelanjakan barang-barangnya untuk produk-produk nasional, produk-produk UMKM, sehingga pergerakan sektor UMKM ini terus bertumbuh. Dan potensi-potensi lokal tersebut akan memberikan nilai tambah yang baik di masyarakat yang memberikan dampak yang sangat luas. Di saat pandemi COVID ini, sebetulnya yang perlu kita dorong adalah bagaimana masyarakat terus berproduksi dan bagaimana hasil produksinya diserap pasar. Ya. Baik, terima kasih Bapak Guntur Subagja, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Guntur.